اللهم انقلهم من ضيق القبر والنحور إلى جنتك جنات الحور إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين الشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا والذنب من تقصيرنا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. استجب اللهم دعاءنا يا الله نستغفرك يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار المتكبر نستغفرك يا الله يا غفار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم جل جلاله نستغفرك يا الله يا محيم نستغفرك يا الله يا مانيع نستغفرك يا الله يا الله جل جلاله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Thank you.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه وواله. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى أيضا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صدق الله العظيم. يعني مليكان Tuan Pengerusi, Jatuan Kuasa, Tuan Imam, para asatizah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, yang dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah. Pada malam ni saya nak mengajak tuan-tuan merenung kembali mengapa Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perkara besar berlaku di bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal. Kalau kita melihat tuan-tuan, pada tahun kedua Hijrah berlakunya banyak peristiwa besar. Yang pertamanya turunnya ayat surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Ayat ini mengisahkan tentang peristiwa pertukaran kiblat. Di tahun kedua Hijrah, senang katanya 2 tahun selepas Nabi meninggalkan Mekah, Nabi sembahyang dia tak nampak Kaabah di hadapan dia. Kerinduan yang luar biasa. Setiap kali Nabi nak semayang, Nabi akan pandang ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, dipandang ke langit. Dan Allah faham Nabi rindu kepada Masjidil Haram. Ketika beliau solat asar dan bersama dengan para sahabat, ketika dia sujud rakaat pertama, sujud yang kedua, turunnya ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan diri kamu ke Masjidil Haram. Nabi bangkit daripada sujud dia, terus dia naik Allahu Akbar dan dia bertukar kiblat. Sebenarnya tempat yang Nabi solat tadi dibina satu monumen yang dipanggil Zul Qiblatain, yang empunya 2 kiblat. Siapa yang pernah pergi Madinah, dia akan jumpa Masjid Qiblatain. Peristiwa tersebut berlaku di tahun kedua Hijrah pada bulan Syaban. Dan di akhir bulan Syaban lagi turunnya ayat surah Al-Ahzab. Ayat ini familiar dekat kita, iaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Sebab itu Ibnu Hajar Al-Asqalani menggelarkan bulan Syaban adalah bulan berselawat. Tuan-tuan, tapi kita orang Melayu buat bulan selawat bulan apa ya? Rabiul Awal tak? Tapi kalau kita ikut mazhab kita, tuan-tuan, Ibnu Hajar Al-Asqalani ialah dalam mazhab Syafi'i. Dia menggelarkan Syaban adalah bulan berselawat. Jadi tahun depan mungkin Tuan Kuasa kena fikirkan buat program ceras berselawat bulan Syaban saja. Sebab memang tepat pada tempat dia. Dan selawat yang paling tinggi status dia ialah selawat Ibrahimiyah,
yaitu kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad sampailah fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dipanggil selawat Ibrahimiyah. Kita kena meletakkan, tuan-tuan, kita kena meletakkan tempat yang pahala dia banyak. Yang Allah sangat suka ialah selawat Ibrahimiyah. Tetapi kita, orang Melayu ni, dia lebih mengagungkan selawat yang dicipta oleh manusia. Saya tidak kata salah. Tuan-tuan buat selawat lain, buatlah. Tetapi kita kena meletakkannya sepatutnya, tuan-tuan. Kalau disebut selawat, ya Nabi salam alaika, itu ciptaan manusia dalam kitab Abu Ja'far Al-Barzanjah. Salatullah salamullah, itu pun ciptaan manusia. Ya Rabbi bil Mustafa, ciptaan manusia. Ya Rasulullah, ciptaan manusia. Tala'al badrun alaina, itu ciptaan wanita-wanita Ansar. Ciptaan ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil kulub. Selawat tafrijiyah, ciptaan ulama, tuan-tuan. Ciptaan orang Suffah daripada Yaman. Ya Hanana, Ya Hanana, itu orang buat, Syekh. Ulama yang buat, golongan Suffah. Salatun, sama jugalah orang yang buat, Syekh. Ya. Tu selawat orang Yaman, orang Melayu selawat apa dia? Orang Melayu. Maraban. Itu Melayu punya lah. Patutnya, kita kena mengangkat selawat yang paling hebat, iaitu selawat Ibrahim. Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Patut letak yang itu prioriti dia. Orang Melayu kita, tuan-tuan, dia ada panggil satu salam. Dia panggil salam ketapi. Tahu salam ketapi? Lepas semayang beratur kereta macam ketapi tu, salam ketapi saya. Ya Nabi. Salam ketapi tu kan? Salam ketapi tu. Kalau tuan-tuan tukar lah, bisa kata, lepas ni, Allahumma salli. Apa orang kata, tuan-tuan? Oh, ni ajaran baru, ni ajaran baru. Lepas tu bila sebut ajaran baru, ni mesti Wahabi, gitu kan? Sebenarnya benda tu 1400 tahun dulu dah, tuan-tuan. Selawat Ibrahim, Ibrahimiyah. Kita kadang-kadang kita salah letak tempat dia. Okey. Tuan-tuan, dia juga berlaku di tahun kedua Hijrah. Kemudian di tahun kedua Hijrah juga turunnya ayat lagi sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Turun ayat puasa. Kemudian di bulan-bulan Ramadan itu, Allah perintahkan berpuasa. Tuan-tuan kena faham, Ramadan tu panas. Ramad, mana panas. Sebab itu, tuan-tuan, Allah pilih bulan panas untuk berpuasa. Kenapa ya? Kenapa tak ambil bulan sejuk? Bulan panas. Tuan-tuan, kita kalau mengharungi dalam cabaran, bila kita melepasi cabaran itu tadi, kita akan rasa satu kepuasan. Kalau tuan-tuan kerja teruk hari ini, tuan-tuan, pertahankan diri tak minum. Kalau sampai masuk berbuka, macam mana rasa dapat air, Syah? Alhamdulillah. Nampak tak? Kepuasan.
Sebab itu Allah pilih bulan Ramad itu, bulan Ramadan, difardukan berpuasa. Dan Allah pilih tuan-tuan, Ramadan ni istimewa kerana ada dua. Yang pertama qiyam, yang kedua siam. Ramadan ini dia hebat kerana dua. Kerana siam, puasa, menahan nafsu. Yang kedua kerana qiyam. Sebab itu tuan-tuan, orang yang melaksanakan qiyam dalam bulan Ramadan ini diberikan keistimewaan yang luar biasa. Sebab dalam hadis Nabi sebut, man qama ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang bangun malam-malam Ramadan, maknanya menghidupkan Ramadan dengan tarawih. Ya, sebab itulah kalau kita lihat hadis daripada Abu Zar yang disahihkan oleh Imam At-Tirmizi yang disebut, innahu man qama al-imam hatta yansarif. Sesiapa yang berdiri solat tarawih bersama imam hingga selesai, maknanya hingga witir, kutiba lahu qiyamul lailatin, dia dapat pahala qiyam sepanjang malam. Sebab itu tuan-tuan, jangan masa lapan balik. Orang balik lapan, dia tak dapat pahala qiyam Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, kita kena pakat surau-surau sesama kita ni, pakat. Surau yang ini, surau orang yang suka baca panjang-panjang, orang pencin banyak, tuan-tuan. Buat 8 rakaat, satu malam setengah juzuk. Surau yang ni, surau orang sibuk. Orang duduk Putrajaya, tuan-tuan nak balik cerah, dia kena mengharung jam yang luar biasa tu. Besok nak kerja, nak balik tarawih habis pukul 12, oh susah, aku nak yang pendek. Yang ini surau baca kuliah sama enak ataina. Yang penting dia dapat witir bersama imam. Kena kejar tu. Sebab itu tuan-tuan, tai ukur dia. Ramadan melahirkan produk orang bertakwa. Ramadan mengeluarkan produk orang bertakwa. Adakah tuan-tuan puasa kita tahun sudah berjaya mengeluarkan produk takwa? Mari kita lihat surah At-Talaq. Ayat ini popular tuan-tuan. Ayat 1000 dinar. Apa kata Allah? Ayat 2, ayat 3, 4 dan 5. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar kepadanya. Mari kita semak tuan-tuan. Isu kita tahun sudah, jumpa tak jalan keluar. Isu kita tahun sudah, isu dengan isteri, jumpa tak jalan keluar. Isu kita kereta tu asyik rosak, jumpa tak jalan keluar. Isu anak kita yang suruh keluar malam, tuan-tuan ada masalah besar, jumpa tak jalan keluar. Kalau tak jumpa jalan keluar, kena semak balik puasa Ramadan tahun sudah. Ketatkan yang mana perlu diketatkan. Yang pertama, cuba ingat, tahun sudah tuan-tuan balik 8 ke witir sama imam? Jawab sendirilah tuan-tuan. Oh, rupa-rupanya aku balik 8. Tuan-tuan, pecutan terakhir kita 10 akhir Ramadan ni, jangan tinggal witir bersama dengan Boleh? Berapa orang yang boleh konsisten? Dua. Man ahya sunnati, hidupkan sunnah Nabi, falahu ajru mi'ati syahid. Nabi berbuka puasa makan apa? Saya ulang balik. Nabi berbuka puasa makan apa? Salah je. Nabi makan rutok. Rutok, buah korma ni dia banyak nama. Kalau korma muda nama lain, korma tua nama lain, tuan-tuan. Nabi makan rutok. Rutok ni korma basah. Korma basah. Kalau yang kering dipanggil tamar.
Nampak tuan-tuan, rupa-rupa masalah kita yang kedua, kita berbuka makan tah tamar. Kita ketat sikit, besok kita berbuka cari rotok. Boleh? Dua. Cari tuan silap kita. Tiga. Tuan-tuan, dalam tarawih ni, tuan-tuan, kita, dalam bulan Ramadan, qiyam Ramadan tu, dia adanya tadarus. Tahun sudah ada tak tadarus? Ada ustaz. Ada orang perempuan beritahu, ustaz, kami bukan tak nak tadarus ustaz. Dapat dosa. Ha? Dapat dosa? Ya ustaz. Sebab bila kita sama-sama tadarus, ada tu makcik tu baca lambat. Berasa hati dengan budak-budak yang baca laju ni. Makcik tu baca lambat. Innalazina kafaru nakafaru sawa. Oh, ni seorang tu Allah lembab macam ni lembab. Dia dah boring, tak nak rasa hati orang, dia pun keluar, dia main WhatsApp kat luar. Berasa tak hati makcik tu? Tuan-tuan, kalau rasa malu nak tararus sama kita, bertadarus sama suami, InsyaAllah takkan malu. Bang, jom tadarus. Suami pun pegang Quran, ni ada pen. Suami dia canggih sikit, Quran ni ada pen kan. Bini apa cah? Bini pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata marwata min sya'iris. Suami dengar pakai pen, dia tengok min sya'ah, min sya'iris. Nampak tak? Tadarus. Lepas tu suami lah baca, isteri dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bini kata, ya Allah, hebat suami aku. Bangga dia. Walaupun puak kau borai, ya Allah, bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi. Sama tu. Tak ada perubahan lah tuan-tuan. Kita upgrade pula kan. Tadarus. Baik. Kemudian kita tadabbur. Kita tadabbur mula memahirkan ayat-ayat Quran tadi. Ini ayat makiyah, ini ayat madaniyah, ini ayat muhkamat, ini ayat mutasyabihat, kena faham, tuan-tuan. Kita kena faham kehendak ayat. Kita kena faham kehendak ayat, bukan tengok makna ayat. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mengkebumikan jenazah istrinya Khadijah dan dia mengkebumikan anak dia, Nabi ambil air, maka dijirus atas kubur tadi. Dia baca bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ambil batu, dia letak atas tanah yang dijirus tadi. Lalu sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, sebab apa kau jirus air tadi? Nabi kata, sebab aku nak bagi tanah tu padat. Aku nak bagi tanah tu mampat. Sebab tanah pasir ni ringan, tuan-tuan. Jadi kalau dia ringan, ditolak dia angin, maka tak kenal dah mana kubur, mana bukan kubur. Nabi peletak batu di atas dia. Tu kehendak ayat. Makna Nabi jiwai atas kubur untuk apa? Untuk memampatkan tanah. Tuan-tuan pergi kubur bawa air tak? Bawa. Kawan tu dah mati berapa lama? Ni kena faham kena ayat saya. Tapi nak tegur orang tua-tua susah, tuan-tuan. Macam orang kampung saya, tuan-tuan, dia siap baca surah Yasin. Dia kimpunkan Yasin di depan dia penuh air botol. Kemudian kata, ni bawa air Yasin buat apa ni? Besok nak jirau kubur. Tuan-tuan, pasal apa pakai Yasin pula? Bagi sejuk sikit arwah kesian dekat dalam tu. Tak pasal-pasal dapat dosa je. Tuan-tuan perasan tak? Tujuan jirus air atas kubur untuk apa? Mampatkan tanah. Orang kita jirus sebab apa? Tanya diri sendiri, Syah.
Kalau dia kata dia jiru kubur kerana nak jiru bunga, okey. Tak apa lagi. Ada sebab. Dia kata dia jiru kubur, dia jiru kubur sebab apa? Nak bagi manfaat tanah. Dah 5 tahun apa tak nak manfaat lagi. Itu nampak tenggelam sikit. Oh, masuk tanah baru dia. Contohnya. Sebab apa jiru air terkubur? Sebab Nabi buat, ustaz. Tak apa lagi. Tapi kalau dia kata ada benda lain, maka kena cek dekat situ, tuan-tuan. Kita, sebab itu kita kena memahami kehendak ayat, tuan-tuan. Nampak tak? Sebagaimana baginda Nabi mencacatkan pelepah tamar atas kubur. Nabi cocokkan atas kubur tadi. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, mengapa kau cacatkan pelepah tamar ini? Nabi kata, sesungguhnya si mati ini masih hidup, dia ada buat dosa, dia masalah kencing dia, lepas tu dia tak, dia kencing tu mengecik kena kaki dia dalam keadaan dia istinja, lepas tu tak perasan dia bawa solat. Nabi pun kesian, Nabi ambil pelepah tamar, Nabi cacat. Nabi kata, selagi pelepah tamar ni tidak kering, selagi itu dia akan mengistighfarkan orang dalam kubur. Tapi kena ingat, tuan-tuan, kena ingat, Abu Bakar tidak meneruskan perbuatan Nabi. Omar tidak meneruskan perbuatan Nabi. Osman tidak meneruskan perbuatan Nabi. Ali tidak meneruskan perbuatan Nabi. Orang tanya, mengapa ya Abu Bakar, ya Omar, ya Osman kau tak teruskan? Jawab mereka, kami tidak boleh bagi syafaat. Siapa kami nak bagi syafaat? Kena faham. Tetapi walau bagaimanapun, para ulama yang dipegang di Malaysia ni dengan mengambil selagi dia tidak kering. Sebab tu dalam kitab Bahrul Mazi sebut, atas kubur tak boleh tanam pokok yang berbuah di atas dan di bawah. Tak boleh. Atas kubur tak boleh tanam pokok ubi. Tak boleh, Syed. Nampak tak? Sebab tu orang kampung ambil daun pandan, potong kasar-kasar kan? Kan dia tabur atas kubur kan? Untuk apa tu? Dia kias selagi dia tidak ke kering. Tak apa lagi lah pembang kalau kita tak gunakan ijtihad para ulama tu. Jangan menambah-nambah benda pelik-pelik. Dia buat pula bantal daun pandan. Masa tak tuan-tuan, ada orang meninggal dunia, daun pandan tu buat bantal satu untuk dia sendal. Pasal apa bubuhnya daun pandan? Bubuhlah tanah. Ni. Kena faham. Kehendak dalil. Sebab itu kita memerlukan kepada tadabbur, memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak habiskan. Dua. Tadi apa tuan? Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah memberi jalan ke keluar. Soal kedua. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah beri rezeki tanpa disangka-sangka. Tuan-tuan, Ramadan tahu sudah sampai sekarang, ada tak dapat rezeki tanpa disangka-sangka? Ada tak? Ada tak? Ada. Najib ikhtiar sebulan gaji je. Siapa yang bagi hidayah, bagi petunjuk tu? Allah, tuan-tuan. Dia sebab ya. Allah yang buat. Siapa sangka Selangor dapat 2 bulan gaji tanpa disangka? Ada yang Tuhan terima bulan Ramadan tahun sudah. Mungkin sedekah dia. Nampak tak? Tengok lagi perempuan. Rezeki ni, tuan-tuan, dia macam orang rezeki yang berkat. Tahu tak berkat? Tuan-tuan tengok tak orang Jawa makan nasi ambeng? Dia makan nasi ambeng kan? Lepas tu dia potong 4, dia potong 6 kan? Dia makan sikit, tuan-tuan. Lepas dia makan sikit, dia bungkus, dia buat balik. Anak dapat, isteri dapat, cucu dapat. Bermakna, rezeki yang dia dapat, dia boleh kongsi dengan orang lain. Itu kata berkat. Cuba kita cek diri kita, tuan-tuan. Kalau rezeki kita habis dekat anak bini saja, surau tak dapat, masjid pun tak dapat, hari kematian pun tak dapat, orang-orang mu'allah pun tak dapat, ada masalah rezeki dia. Sebab itu bila tabung lalu, jangan tengok ya tuan-tuan. Betul? Ada masalah rezeki kita. Yang kedua, rezeki tanpa disangka-sangka juga, anak. Dapat anak pun rezeki juga. Tak sangka lah ustaz, nak pencen dapat seorang lagi. Ya Allah ya Tuhan.
Tak sangka pula 56 boleh dapat seorang lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Rezeki. Power betul lah ayang kau ni, kata dia. Rezeki. Tengok yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan permudahkan segala urusannya. Tuan-tuan, daripada Ramadan tahun sudah, ada tak urusan kita mudah? Manjang susah. Nampak mudah. Bila nak buat maksiat, ada terhalang. Nak buat maksiat, ada terhalang. Cucu kata, Nek, jom Nek, tengok wayang Nek. Nenek kata, tak boleh, nenek orang surau. Tolonglah nenek, daripada orang tengok orang lain, biar tengok orang nenek. Ha, nenek tu membawa lah cucu dia. Bawa ke LCC, tengok nenek pegang popcorn. Tuan-tuan, tiba-tiba jumpa orang masjid. Kajah, buat apa? Tak ada apa dia. Cucu nak beli popcorn. Tak ada, tengok yang. Nampak tak? Ada benda yang terhak. Kalau dia buat maksiat, senang. Anak saya tu Ustaz, SPM tak berapa bagus. Tapi Ustaz, hari tu kita pohon universiti, dapat Ustaz UM. Ustaz UM, tahu? UM. Bukan UPM Ustaz, bukan ITM, UM. Oh, UM tu besar lah Ustaz. Dapat mana? Dapat Universiti Kuala Lumpur. Itu tak ada apa, tu corot sekali saya Ustaz. Dapat mana? UM. Hebatnya nak kau. Tak sangka lah Ustaz. Kita mohon sekali terus dapat. Tak sangka rezeki dia. Kan? Lepas tu dia pun hantar borang. Dia pergi dekat universiti. Sampai ke universiti. Terus pensyarah bagi borang PT-PTN. Mudahnya dia bagi terus Ustaz. Kau tidak jenuh nak minta. Ya Allah, ya Tuhan. Kau mudah. Elok bawa borang PTN tu. Tiba-tiba JKK lalu. Terus tanda tangan JKK. Allah mudah Ustaz. JKK datang, dia lalu pula tanda tangan. Ada benda yang Allah terima Ramadan tahun sudah. Ha, macam baru ni tuan-tuan, saya pergi umrah lah. Bulan April, saya pergi umrah. Senang tuan-tuan. Dekat Kelana Jaya senang. Dekat airport senang. Sampai airport Jeddah pun senang. Biasa kat airport Jeddah tu lama tuan-tuan. Tapi itu senang lalu. Naik bas. Senang jalan pun lengang. Sampai ke hotel, tak payah tunggu, terus dapat kunci. Dia kata masuk bilik terus, kunci dah buka, pintu dah buka. Masa tawaf, ya Allah senang dia tawaf. Kemudian dapat pula cium Hajar Aswad. Oh, 16 tahun saya buat haji tuan. Dua kali saya dapat Hajar Aswad. Mula-mula dulu, kemudian bulan April baru ni. Baru dapat cium Hajar Aswad. Allah senang. Tuan tahu tak sebab apa senang? Sebab saya bawa khabar raja. Senang Syekh tuan. Saya bawa khabar raja. Senang tuan. Oh, itu bukan senang sebab yang puasa tu. Maknanya ceritanya dipermudahkan segala urusan. Jadi tolong kita fikir-fikirkan ya. Kita fikir-fikirkan. Kita renung-renungkan adakah Ramadan ini Ramadan terbaik untuk diri kita. Dan kena ingat tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala memilih juga pada tahun kedua hijrah. Bulan Ramadan, peristiwa Badar Kubra. Mengapa Allah pilih bulan Ramadan? Kebetulan Allah pilih bulan penurunan Al-Quran, nuzul Al-Quran, 17 Ramadan. Tuan-tuan, 1000 lawan 300 berbelas-belas. Bandingan berapa tuan? Seorang lawan tiga. Masa tu panas. Cuaca 50 lebih darjah Celsius. Puasa pula. Abu Jahal kata kita confirm boleh menang. Kita confirm boleh menang sebab atas kertas kita akan menang. Sebab kita dengan pasukan tentera, dengan kuda tentera, dengan alatan peperangan, semua golongan yang telah biasa berperang. Muhammad, orang-orang dia orang kampung, orang biasa yang bukan orang pergi perang. Mereka tak bawa peralatan senjata, yang ada pun cuma alatan-alatan kecil-kecil sikit-sikit je. Itu Nabi semayang, dia sujud lama, dia doa, ya Allah,
kalau umat Islam kalah di medan Badar, tidak ada orang akan menyembah engkau lagi wahai Allah. Nangis Nabi Hindar. Waktu itu sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, macam mana? Nabi kata, kalau perlu ambil pelepah-pelepah tamar, jadikan senjata. Islam menang. Mustahil bagi akal. Dia berlaku di hari penurunan Al-Quran, 17 Ramadhan. Kita kena fikir, tuan-tuan, mengapa Allah pilih bulan itu? Tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, kalaulah kita ada bersama dengan Nabi waktu tu, tuan-tuan tunggu ke balik? Cuba tanya diri sendiri. Saya bagi perumpamaan. Korea Utara nak serang Ceras. Bukan Kuala Lumpur serang Ceras. Tiba-tiba pengusir JKK kata, ambillah, kalau perlu ambillah pelepah-pelepah kelapa sawit. Tuan-tuan tunggu ke lagi? Tuan-tuan, sebab itu keajaiban Badar Kubra tu. Badar Kubra. Sebab itu dia berlaku pada bulan bulan Ramadan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ada banyak kita nak sebut. Tuan-tuan, ni bulan Syawal, contohnya berlakunya peristiwa peperangan Uhud. Mengapa Allah pilih bulan Syawal, Uhud? Mengapa Allah pilih perang Khandaq pada bulan Syawal? Mengapa? Ada benda besar dalam dia yang kita kena mengorek dan mencari apa ni, ilmu-ilmu Allah yang maha luas untuk menyedari kita ialah hamba yang lemah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri puan-puan, ada beberapa informasi. Nasihat saya, tuan-tuan yang nak buat badal haji, pastikan berakad. Kalau buat badal haji mesti akad. Mazhab Syafi'i, saya Osman bin Said Zulkarnain bin Hamzah menyerahkan badal haji kepada tuan untuk melaksanakan badal haji bapak saya Haji Hamzah bin Said yang tertanggung atas zimahmu musim haji tahun ini kerana Allah taala. Ya. Kemudian kita ijab pula. Dia ijab saya, Osman bin Jalim, 5 badal haji daripada Zulkarnain bin Hamzah, iaitu waris melaksanakan badal haji untuk ayahnya Haji Hamzah bin Said yang tertanggung atas zimahku. Dia mesti akad sebab mazhab Syafi'i. Kemudian kena tanya dia, ini buat haji apa? Haji tamattu' ke, haji qiran ke, haji ifrad? Tak tahulah ustaz, dia buat haji mabrur, kata dia. Tanya dulu, kalau haji tamattu' kena bayar dam tamattu' RM420 harga tahun sudah tu. Tuan-tuan, kalau misal kata dia pergi umrah bulan Syawal, dia pergi umrah bulan Syawal, kemudian dia buat umrah, kemudian dia balik Malaysia. Lepas tu dia peratang pula nama pergi haji. Orang tu kalau dia buat badal haji, dia tak kena bayar dam. Dia tak kena bayar dam tamattu', kena tanya tu. Jangan main bagi-bagi gitu saja. Untuk mempermudahkan tuan-tuan, tuan-tuan nak badal haji, pergilah dekat syarikat yang dapat lesen haji. Confirm mereka tuan-tuan ada staff dia yang boleh masuk ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Mudah je, puan-puan Google dekat internet, tengok syarikat yang tampak kat pokok-pokok badal haji tu, cuba Google kat internet, dia termasuk tak senarai syarikat yang dapat lesen tahun ni? Kalau tak ada, hati-hati. Sebab dia kata, ustaz, yang buatnya orang sana. Orang sana buat ustaz. Tak ada masalah. Kalau tuan-tuan percaya, terpulang. Tapi elakkan daripada ditipu. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, ada masa kita jumpa lagi. Dan yang akhirnya, insyaAllah, lepas haji nanti, saya ada buat program cruise ke Krabi. Selepas cruise, saya akan pergi ke Spain. Program ke Spain. Lepas Spain pergi Turki, lepas Turki pergi ke Balkan. Program ni ialah program menjelajah, mencari kejatuhan kerajaan Osmaniyah. Itu program lepas haji. InsyaAllah, jumpa lagi. Aku laqali hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahmna bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna wa razuqna tilawatahu ana alli wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Takubalallahu minna wa minna.